Protes keras hingga nyaris ricu itu terjadi saat berlangsungnya acara debat pilkada calon bupati dan wakil bupati Nganjuk yang diselenggarakan oleh KPU Nganjuk dengan pelaksana pihak ketiga dari event organizer. Suasana yang tak kondusif itu terjadi akibat petugas dari event organizer melarang wartawan masuk ke dalam ruang acara debat, serta pihak moderator melarang sejumlah wartawan melakukan peliputan. Sejumlah wartawan yang hadir sontak protes, bahkan seorang komisioner KPU di Nganjuk menjadi sasaran kekesalan awak media dengan dihujani protes. Dengan meningkatkan kualitas, kami para wartawan merasa kecewa terkait dengan moderator yang memberikan himbauan kepada kami bahwa senyap media massa di luar yang ditunjuk oleh pihak penyelenggara itu di luar mengambil gambar bahkan perekaman. Kami akan membuat laporan kepada terutama kepada penegak hukum karena ini bertentangan sekali dengan undang-undang. Karena belum ada titik temu, pihak wartawan sempat memilih untuk memboikot acara debat pilkada tersebut dengan tidak memberitakan proses acara debat. Ketua KPU di Nganjuk, Agus Rahman Hakim mengatakan, upaya melarang media untuk melakukan peliputan itu dilakukan oleh moderator atas perintah dari pihak IO. Sedangkan pihak KPU tidak melarang peliputan. Setelah itu melapor ke pimpinannya, tugas keamanan dari IO. Ya, kemudian menyampaikan ke IO, lalu setelah itu disampaikan ke moderator oleh IO-nya, dan saya. Jadi tidak ada koordinasi dengan pihak KPU sebagai penyelenggara? Iya, jadi tadi sempat ada miss, gitu. Makanya kemudian kita minta kepada moderator untuk peralat itu. Pihak wartawan akan melaporkan IO pelaksana kegiatan debat pilkada yaitu CV Insan Mandiri ke kepolisian dan Dewan Pers karena menghalang-halangi kerja pers. Ahmad Syarwani, CTV.